hudan lil muttaqin sekaligus menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di satu ayat yang lain Allah mengatakan Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hudan lil nas. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti tidak semua manusia. Maksudnya apa? Aslinya sebenarnya Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka fasahu bihidayatil Qur'ani al-Mustaqim. Maka mereka manusia yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, berpegangan hidup dengan petunjuk Al-Qur'an, dengan aturan main Al-Qur'an, maka dia akan menjadi Al-Mustaqim, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang sukses. Kalau misalnya ada satu sekolahan, tempat kuliah, katakanlah satu universitas, itu yang keluar dari universitas itu mayoritas orang-orang pintar.